Alam semesta nampaknya memberikan banyak kejutan kepada kita. Dan sudah tentu, ia adalah suatu perkara yang baik. Segala persoalan, kejutan dan teka-teki mengenai dunia kosmologi membantu kita belajar. Kita lihat dunia lebih besar dari bumi. Kita lihat galaksi yang lebih besar dari Bima Sakti. Dan kita mulai melihat struktur yang terbentang luas jauh dari bumi. Angkasa lepas kita terbentang luas dengan kadar pengembangan yang luar biasa. Membawa kepada persoalan, apakah struktur terbesar alam semesta? Kekal hingga akhir video ini untuk melengkapkan pengetahuan anda mengenai objek-objek terbesar yang pernah direkodkan setakat ini. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, angkasa lepas merupakan simbol kepada persoalan mengenai jarak dan objek yang besar. Bumi adalah besar kepada kita. Kira-kira 40,070 km dalam lilitan di khatulistiwa. Tetapi berdasarkan skema kosmik sesuatu objek, bumi sebenarnya sangat kecil. Walaupun dalam sistem suria kita sendiri, kita mudah dikerdilkan oleh planet mushtari yang boleh memuatkan lebih daripada 1,300 bumi di dalamnya. Dan matahari kita yang boleh memuatkan lebih daripada 1 juta bumi di dalamnya. Dan walaupun matahari kita kelihatan besar, ia kelihatan jauh lebih kerdil berbanding bintang terbesar yang kita ketahui. Matahari ialah bintang jenis G atau kerdil kuning dan saiz yang cukup sederhana pada skala kosmik. Beberapa bintang gergasi jauh lebih besar. Bintang terbesar yang diketahui ialah Stefan 218. Ia merupakan super gergasi merah yang terletak di Buruj Scutum. Juga, pemegang rekod semasa untuk bintang terbesar yang diketahui dengan saiz 2,150 kali ganda dari matahari kita. Bintang itu terletak pada jarak 18,900 tahun cahaya dari bumi dan merupakan ahli kluster terbuka Stefan 2. Jenis bintang Stefan 218 ialah super gergasi merah dengan jenis spektrum M6. Ia adalah salah satu bintang terbesar yang pernah ditemui dengan jejari 2,150 kali ganda jejari matahari kita. Ia juga merupakan salah satu super gergasi merah yang paling bercahaya yang diketahui. Dengan suhu permukaan 3,200 Kelvin, ia bersinar dengan kira-kira 440,000 kali ganda kilauan matahari kita sendiri. Jika ia menggantikan matahari dalam sistem suria kita, ia akan melepasi orbit Zuhal. Saiz bintang yang sepadan dengan isi padu kira-kira 10 bilion kali lebih besar daripada matahari. Objek yang lebih besar untuk dipertimbangkan ialah long hitam dan khususnya long hitam supermasif yang biasanya berada di tengah-tengah galaksi. Sebagai contoh, long hitam di pusat galaktik Bima Sakti mempunyai kira-kira 4 juta kali ganda jisim matahari kita. Salah satu long hitam supermasif terbesar yang pernah ditemui adalah TON 618. Pada masa ini, long hitam terbesar yang diketahui mempunyai jisim 66 bilion kali ganda jisim matahari kita. Nebula atau awan-awan antara najab yang terdiri daripada debu, gas dan plasma juga mempunyai saiz yang sangat besar. NGC 604 dalam galaksi Triangulum biasanya disebut sebagai salah satu nebula yang terbesar terbentang 1,520 tahun cahaya. Galaksi ialah koleksi sistem bintang dan segala-galanya di dalam sistem tersebut. Long hitam, planet, bintang, asteroid, komet, gas, debu dan banyak lagi. Bima Sakti kita sendiri terbentang sejauh 100,000 tahun cahaya. Para saintis bergelut untuk mencirikan galaksi terbesar kerana ia tidak benar-benar mempunyai sempadan yang tepat. Tetapi galaksi terbesar yang kita ketahui juga seluas jutaan tahun cahaya. Galaksi terbesar yang pernah direkodkan ialah IC-1101 yang membentang selebar 4 juta tahun cahaya. Graviti galaksi selalunya terikat antara satu sama lain dalam kumpulan yang dipanggil gugusan galaksi. Bima Sakti sebagai contoh adalah sebahagian daripada kumpulan setempat kecil yang terdiri daripada kira-kira 2 dozen galaksi termasuk galaksi Andromeda.
Walau bagaimanapun, rekod ini tercalar apabila sekumpulan pengkaji bintang menemui galaksi terbesar setakat ini. Walaupun terdapat banyak jenis galaksi di alam semesta, galaksi radio gergasi menjangkau jarak kosmik terbesar. Galaksi ini menjangkau panjang 16 juta tahun cahaya, menjadikan Alcyoneus sebagai galaksi paling besar di alam semesta. Walaupun IC1101 masih memegang rekod untuk galaksi terbesar dari segi keluasan bintangnya, panjang Alcyoneus lebih 230% jika diukur dari hujung ke hujung. Warna oranye seperti anda dapat lihat menyelahkan galaksi radio gergasi Alcyoneus, serta luhung hitam di tengah, jet dan lobus di kedua-dua hujungnya. Walau bagaimanapun, pada tahun 1980-an, saintis menyedari bahawa kumpulan gugusan galaksi juga boleh dihubungkan dengan graviti membentuk supercluster, suatu objek terbesar di alam semesta. Anugerah struktur terbesar di alam semesta diberikan kepada tembok besar Corona Borealis. Ini seluas 10 bilion tahun cahaya. Tembok besar Corona Hercules, juga dikenali sebagai kompleks supercluster Corona Hercules, merupakan supercluster galaksi yang amat besar. Dianggarkan kira-kira 10 bilion tahun cahaya panjangnya. Sebagai perbandingan, alam semesta boleh cerap memiliki diameter 93 bilion tahun cahaya. Supercluster ini wujud di wilayah langit tampak dalam pemetaan set data ledakan sinar gamma, GRB. Daripada pemetaan tersebut, ia dikesan berdasarkan kepekatan GRB yang jauh lebih tinggi daripada purata taburan yang dijangka. Struktur mega ini ditemui oleh kumpulan saintis Amerika dan ahli astronomi Hungary tatkala analisis data gamma swift burst mission dan gamma Fermi teleskop dijalankan, iaitu sekitar November 2013. Di alam semesta, tembok besar Corona Hercules adalah struktur pertama ditemui lebih besar daripada kumpulan kuasa yang digelar struktur terbesar sejak tahun 1991. Keunikannya adalah pada struktur yang terdiri daripada filamen galaksi, iaitu galaksi mega yang disertai graviti. Ia adalah kira-kira 3 gigaparsec dalam dimensi tersebarnya, iaitu kira-kira 10.7% dari diameter alam semesta yang dapat dilihat dengan 2.2 gigaparsec pada dimensi lain. Tembok besar ini terletak di antara gugusan Hercules dan Boreal Crown. Walaupun sistem suria adalah kecil berbanding dengan skala tembok besar Hercules Corona Borealis, berikut ialah senarai bonus objek superlatif di kawasan kejiranan kita sendiri. Apa pendapat anda mengenai struktur-struktur alam semesta ini? Adakah kita akan lihat struktur lebih besar dari tembok Hercules Borealis? Nyatakan komen anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.